close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Halo moms, halo semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya moms dan para bunda dan yang lainnya untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Nah, jadi di video kali ini moms, aku mengajak kalian semua untuk masak bersama aku ya, bersama Tiara, cooking with me ya, bahasa kerennya di YouTube. Nah, tadi aku sudah tunjukkan ada kentang moms, sebagian udah aku potong, dan sayur bayam. Nah, ini dia yang aku masak, ini hasil belanja mingguan yang semalam ya moms, yang aku share di YouTube. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton ya moms ya, nanti aku letak linknya di atas. Jadi gimana moms kabarnya teman-teman aku semua? Sekarang ini musim hujan moms ya. Kebanyakan teman-teman aku, para moms dan bunda, lagi ini ya kurang sehat juga. Perbanyak minum air putih ya moms dan bunda. Minum air lemon atau air jahe buat ini ya. Minuman kasih kunyit gitu, kasih jahe juga bisa. Semoga kita sehat selalu ya moms ya, dan para bunda dan lainnya. Nah, jadi di sini kentangnya ini kita potong sesuai selera aja moms ya. Di sini aku potongnya nggak pala kecil, nggak pala besar ya moms ya, sedang-sedang aja. Dan di sini juga mau aku sambelin nanti, campur sama ikan teri. Ikan teri di Medan kan murah ya moms ya, jadi aku stok aja untuk beli ikan teri. Nah, ini dia moms, hasilnya sudah selesai untuk potong-potong kentangnya. Dan di sini aku lanjut petik ini ya bayamnya yang belum aku petik ini moms. Ini belum aku pilih-pilih moms, mana yang bagus, mana yang enggak bagus. Maksudnya di sini kalau masih hijau jadi bisa untuk kita masak, tapi kalau dia udah kuning jangan dimasak ya moms ya. Pilihnya yang cantik-cantik aja. Jadi alhamdulillah moms ya, walaupun bayam ini agak mahal 3000 ya. Tapi sih menurut aku 3000 tuh masih murah ya. Soalnya kan aku udah terbiasa biaya hidupnya mahal di Batam. Jadi aku tuh udah terbiasa kalau dibilang mahal-mahal gitu, aku udah terbiasa moms, enggak terkejut lagi ya. Jadi 3000 ini murah banget, satu ikat itu udah banyak. Jadi aku bisa buat 2 hari moms. Jadi sambil aku siangin ini moms ya, aku pilih-pilih nih sayur bayam yang mana yang bagus untuk aku masak. Di sini aku mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman aku, para moms, bunda dan yang lainnya. Aku ucapkan terima kasih banyak ya moms untuk support kalian selama ini buat aku. Aku ucapkan banyak terima kasih ya moms ya. Dan untuk kalian yang punya channel YouTube maupun kalian yang tidak punya channel YouTube, yang selalu hadir dan memberikan like dan komentar positif tentang channel YouTube aku, aku ucapkan banyak terima kasih ya moms dan para bunda dan yang lainnya. Semoga video aku ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa tambah semangat untuk beraktivitas untuk di rumah, dan kalian terhibur. Dan untuk kalian yang baru datang ke channel YouTube aku, halo, assalamualaikum. Kenalin nih, aku Tiara, mama muda anak 3 rapat-rapat di usia 26 tahun. Aku baru 26 tahun nih moms ya, karena kemarin baru ulang tahun. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dukung channel aku dengan klik subscribe agar channel YouTube aku semakin berkembang, dan aku semangat bikin video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke moms, jadi di sini aku sudah selesai semua untuk pilih-pilih bayamnya tadi ya. Jadi di sini aku lanjut untuk pertama kali goreng kentangnya. Jadi di sini kentangnya aku goreng dulu moms ya. Dan di sebelah tungkunya itu mau aku rebus sayur bayamnya. Tapi apinya itu kompor aku yang sebelah kiri ini moms ya. Sebelah kanan deh, sebelah kanan ini dia apinya itu kadang merah, kadang biru. Jadi
dia itu minta di servis ya sebenarnya, kayaknya kompor aku mums ya, jadi nggak bisa aku masak di tungku sebelah. Jadi aku harus menunggu masak kentang ini selesai dulu, baru nanti di situ juga masak sayur bayam. Nah ini dia mums, hasil kentangnya sudah aku goreng sampai kering ya mums ya, alhamdulillah banget. Jadi kita bisa makan untuk makan siang dan makan malam. Dan di sini aku lanjut untuk goreng ikan terinya mams. Jadi kalau untuk ikan teri aku tuh suka pilih yang kecil-kecil ya mams, yang nggak terlalu besar, karena biar gampang untuk makan sama anak-anak. Nah, jadi di sini mams untuk sambalnya aku itu tanpa tomat ya mams ya. Itu cuman cabai merah, bawang merah sama bawang putih. Kalau untuk sambal ikan teri aku tuh nggak pernah pakai tomat ya mams ya. Selalu aku kasih cabai merah, bawang putih, bawang merah, udah itu aja ya. Dan tak lupa di sini aku kasih garam dan gula sesuai dengan selera masing-masing aja mams ya. Sesuai dengan masakan kita porsinya berapa. Di sini aku buat untuk porsi 5 orang. Dan ini sampai malam ya mams ya, karena ini udah nggak bisa lagi kita makan 4 orang mams. Alhamdulillah sekarang udah anak bayi aku tuh udah bisa makan, sambal pun dia udah mulai bisa mams ya, alhamdulillah banget. Nah jadi ini tuh sambalnya sudah selesai, jadi di sini aku langsung pindahkan aja kuali sebelahnya ya untuk langsung masak sayur bayamnya. Jadi di sini mam, sayur bayamnya itu aku campurkan sama jagung ya, jagung yang kemarin aku beli juga di belanja mingguan. Jadi jagungnya ini nggak sama batangnya mam ya, aku potong-potong dulu. Atau bahasanya gimana sih, dipipil ya mam ya. Jadi dipipil atau dipotong dulu baru dimasukkan ke air rebusannya mam ya. Itu sih belum mendidih, nggak apa-apa ya. Yang penting jagungnya udah masak duluan. Nanti kalau udah dia mulai mendidih baru aku masukkan sayur bayamnya. Nah ini sambalnya mams, jadi aku tuh nggak semua aku tuangkan sambalnya ini ke sini mamsnya, kecampuran kentang sama ikan terinya. Sebagian sambalnya aku ambil aja ya mamsnya, biar nggak terlalu pedas banget untuk anak-anak. Jadi alhamdulillah mams, menu sederhana yang pertama sudah selesai. Itulah dia sambal kentang campur ikan teri. Ini itu makannya bikin nagih mams, bikin tambah-tambah. Anak-anak tuh suka banget mams, alhamdulillah. Nah ini dia mams, hasil dari masakan aku, menu sederhana yang pertama sudah selesai. Dan di sini aku lanjut masak menu sederhana yang kedua ya, sayur bayam campur jagung. Di sini aku kalau untuk merebus aku cuman kasih garam aja sih mams ya, nggak pernah kasih gula atau tambahan yang lainnya. Tapi kalau kalian nanti kasih bawang goreng juga boleh mams ya, lebih enak. Atau bawang putih, bawang putih, bawang merah biasa aja pun nggak apa-apa, lebih bening gitu mams ya. Di sini aku nggak ada stokan bawang goreng mams, jadi cukup sayur gini aja udah mantep banget mams, alhamdulillah. Jadi ini anak-anak tuh suka banget mams ya sama jagung, jagung yang bentuk buah ataupun dipotong-potong seperti ini pun mereka suka. Dan alhamdulillah ini itu masakan aku dibuat sama anak-anak mams ya, makannya tuh lahap banget, tambuh-tambuh. Rasanya aku seneng banget mams kalau lihat anak-anak itu makannya lahap. Nah ini dia mam, sudah mendidih ya, sudah layu sayur bayamnya dan sudah mateng juga jagungnya. Di sini siap aku angkat dan ini sudah selesai. Jadi mams, untuk masak sayur bayam ini jangan terlalu lama ya, cukup 3 menit sampai 5 menit aja, jangan sampai 10 menit atau 15 menit, nanti warnanya lain ya, nggak hijau lagi, karena nanti bayam ini kan cepat layunya mams ya, dan cepat juga masaknya. Itu sih yang aku dapat ya mams ya, ilmu masak sayur bayam ini di Instagram maupun di TV. Alhamdulillah
Moms, masakan aku tuh udah selesai menu sederhananya dan kami sekarang mau makan siang dulu Moms ya, aku sama anak-anak. Jadi sampai di sini dulu ya Moms video aku. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya. Dukung channel aku dengan klik subscribe. Jadi sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai jumpa.